kita muter sini guys, kita lihat. Wow, ramai banget nih guys. Tuh. Banyak sekali guys kakak Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya guys. Di video kali ini saya woi. Ngevlog. Oke, guys. Ketemu karo konco guys. Tuh. Libur. Hah? Libur. Alhamdulillah libur 10 hari. 12 hari ya? Ini guys, gak sengaja nih guys ketemu temen lama yang pindah pabrik nih. Mas apa namanya? Lupa, Cak. Siapa ya? Marco. Iya, Mas Marco nih. Guys, aduh, pria kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, alhamdulillah. Terus mangan aku. Terus mangan. Iya, duduk nih kayaknya harus balik. Cuman kalah lumayan, 5 menit, 10 menit. Senjari kita ini kayaknya di sini. Harus bercanya kayaknya. Iki singanya. Iya, anu apa, pengen guru yang kesek deh. Nih guys, ketemu tahun lama. Hah? Ntar mendi, harus mangan apa? Harus mangan kan, batu. Ya wis, nah, sangat deh, hati-hati. Oke ya. Jeruk aja kayak mau kenal gitu. Oke. Aduh guys, coba. Ini yang waktu itu itu. Iya. Indah. Nah. Itu guys, tadi ketemu kawan lama. Dia dulu kerja di pabrik tempat tuh guys. Sekarang dia pindah di ini di kota Taipei-nya dia sama temen-temennya tuh. Dia katanya mau makan. Aduh, sampai lupa kok namanya. Marco. Mas Marco ya? Iya. Ini guys, suasana sekarang aku berada di daerah Taipei ya, tepatnya di stasiun nih, di aula di luarnya. Ini karena udah dingin sekali nih, guys. Udaranya sangat dingin dan kita yuk kita lihat ke dalamnya seperti apa di aula. Yuk, guys. Nah, ini di dalamnya, ini gedung di luarnya seperti ini nih guys. Kita lagi duduk di aula. Sekarang yuk kita lihat ke dalam ya guys, biar teman-teman semuanya pada tahu seperti apa sih stasiun Taipei yang terbesar di Taiwan nih guys. Nih guys, kita lihat-lihat di sini dulu. Kita lihat kereta mati guys, karena stasiun Taipei itu identik dengan terkenalnya dengan kereta mati guys, karena ini kereta sangat bersejarah. Ini kita vlog di malam hari. Ini kereta mati seperti ini nih guys. Masih ada teman-teman selfie. Nah, sekarang kita masuk ya guys, masuk ke aula, kita lihat situasi di dalam aula seperti apa. Biasanya banyak TKI Indonesia yang pada istirahat guys. Tuh guys, lagi pada istirahat tuh, lagi pada nyempok. Tuh guys, ini kita di dalamnya ya guys. Tadi di dulu di luarnya, sekarang kita lihat di dalamnya nih seperti apa nih. Oh. Ini banyak TKI Indonesia nih guys. Tuh, ramai sekali ini. Ini TKI Indonesia lagi pada istirahat karena emang di luarnya dingin guys. Kita muter sini guys, kita lihat. Wow, ramai banget nih guys. Tuh. Banyak sekali guys TKI Indonesia. Ini lagi pada istirahat nih guys, karena emang di luar sangat dingin. Nah,
ini juga yang lagi di pojok-pojok nih, daripada istirahat tapi sambil senderan. Rame, oke, okay. Rame sekali guys. Kita ini guys, kita muter ke sini guys. Banyak TKI Indonesia lagi pada istirahat. Ini suasananya seperti ini. Di daerah Taipei malam hari nih guys, sekitar jam 9, jam 8 ya. Jam 6. Masih jam 6, masih sore. Banyak sekali TKI Indonesia di sini. Ini di gedung Aula Taipei guys. Ini suasananya seperti ini. Rame. Ini di samping-sampingnya ini orang jualan nih guys. Orang jualan seperti kue. Meter mana ini? Gimana? Balik kita balik. Guys, ini suasananya seperti ini di dalam gedung aula ya guys di Taipei. Banyak teman-teman kita lagi pada istirahat, lagi pada santai, ada yang berpasang-pasangan, ada yang kumpul sama teman-temannya. Mau kita tekan sini aja? Mau tekan apa? Sini mana aja? Ini arah baliknya ini. Ini lagi pada kumpul nih, lagi pada serang. Dulu. Ini di dalam gedung aula nih guys. Kalau kita tekan singgana ya. Kita muter lagi dan kita langsung ke sana guys. Kita udah lihat teman-teman kita di dalam aula yang udah pada istirahat karena emang di luar sangat dingin. Pada ngumpul guys di sini tuh. Wah, rame full. Kita muter ke sini ya guys, kita lihat-lihat ke sini. Tadi kita udah lihat di dalam aula. Ada juga yang istirahat duduk-duduk di sini deh guys. Banyak teman-teman kita yang duduk di sini. Ya kita ke sini. Oke guys, gitu aja video saya malam hari ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang. Bye. Bener gini Pak Nge? Yo.